Dan lo? Biasanya karena match up sih. Oke. Ini dia highlight ya. Oke, dan kalau kita lihat dari highlight, memang dari early game ini berbeda dengan game 1 ya. Di game 1 mungkin Geekma masih bisa kontrol gamenya, tapi ketika masuk di game kedua, benar-benar RRQ memegang kendali dari awal sampai akhir. Dengan permainan dua retribution yang sangat unik, dipertontonkan sama RRQ untuk pertama kalinya, dan dia langsung agresif banget, masuk ke jungle. Bahkan di pertama game mulai aja, udah ada VYN di purple buff gitu kan. Didapetin lagi dengan retribution-nya. Dan semakin masuk ke mid game, adanya Klay ditambah dengan Skylar dengan damage-damage yang pasti, itu membuat RRQ lebih stabil lagi. Semuanya tuh sibuk untuk frontline, sementara damage-nya ditutup sama Skylar sama Klay. Dan emang itu benar yang diinginkan sama RRQ dari draft-nya juga. Sementara kalau kita melihat ke arah late game-nya tadi sebelum closingan, memang ada sedikit creepy mungkin ya dari RRQ. Ya, harus kehilangan dua pemain, walaupun hanya tersisa Sun sendiri. Itu yang menarik banget. Kalau tadi highlight by Samsung Galaxy A5 3S, sekarang kita bakal dengerin nih. Ini dia, highlight by TikTok. Udah kick dia. Valir masih belum ada flicker. Dapet deh. Kelas, mati. Kelas banget, Kode. Dia petarik cuman. Mati. Angkat. Nice. Mati. Pelan-pelan. Tembak gua deh. Gua gigit dulu sini. Ada nih, gitu. Mati kan? Balik. Backup gua. Gua konsilin. Nice. Wow, kalem banget loh itu. Kalem ya RRQ OCR hari ini ya. Komunikasinya juga ya udah. Yo, yes. Dapat dah. Kelas deh, lari sini. Gua flicker dia. Atas ya dia parinya. Gua mau flicker dia pada. Nice banget ya. Oh, sorry. Oh, sorry. Apa? Grok di tengah. Mau ke kanan grok ya. Groknya konsil ke kanan grok ya. Konsil. Aman gua. Gua bisa tabangi. Tengah. Puterin. Ya. Yeah. Gua bawa. Gak punya flicker dia, belum punya flicker, bet. Kelas ber. Mati orang set. Nice. Sakit sih gua. Kan nih, no des. Lari. Udah, load. Mati lu gondrong. Gondrong. Ada gua. Kemana lu gondrong? Wow, kalem lihat ya. Gak sih gimana mereka kayak udah informasinya, segala komunikasinya, kayak bisa mereka kontrol dengan baik.